Assalamualaikum, Mam. Di video kali ini aku mau share tips kupas bawang putih yang cepet banget. Tips ini mungkin udah banyak yang tahu ya, Mam. Cuma aku bener-bener baru tahu habis nonton reality show Korea gitu, 3 meals a day. Jadi bawang putihnya tuh dilepasin gitu dari bonggolnya, terus direndam air 5-10 menit, abis itu udah tinggal dikupas-kupasin gitu. Ini kupasinnya bisa pakai tangan aja atau bisa pakai pisau juga. Buat kita yang suka stok bumbu dasar, nah ini cocok banget deh, karena ini lumayan banget nggak bikin pegel sama sekali, terus nyenengin. Nah, aku tuh udah cobain tips-tips yang di-share di internet, kayak yang masukin ke wadah terus diguncang-guncang gitu kotaknya. Wah, itu nggak deh, yang ada pegel banget dan aku yang terguncang, itu nggak efektif sama sekali. Terus aku cobain yang pakai ujung pisau gitu, itu juga nggak bisa. Kalau pakai bawang yang segar, bawangnya bakal patah-patah gitu, Mam. Kecuali bawang yang udah layu, itu baru efektif. Nah, kalian bisa cobain tips ini buat mengupas bawang lebih cepat. Kalau bawang merah katanya direndam air anget gitu. Cuma aku belum cobain. Kalian punya tips nggak buat kupas bawang merah lebih cepat? Aku tuh nggak masak banyak minggu ini, jadi nggak bisa share resep karena aku juga mulai nggak makan protein hewan. Aku cuma masak buat Kai dan papanya doang. Terus aku akan share besok atau lusa belanja mingguan sama preparation buat smoothie. Tungguin ya. Nah, segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton.